Tok Imam ni pakai baju baya. Belok kat peha. Dia duduk kat rambau. Orang tengok, tu. Orang tak minat. Nah, ha, jadi tak payahlah kita lebih-lebih sangat pasal kita memang lawa tu. Dari tiang dera orang lihat pakai atas. Budak pun. Tiang dera. Lepas tu buat glosor tu kong. Kan ada empat ikat tali dera duduk gitu. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Alright guys, mari kita mengaji lagi ya. Sebab kemarin kita sudah tengok Piramli, jadi kali ini kita akan mengaji lagi dengan beliau Ustaz Azhar Idrus guys ya. Sebab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam kepala otak kita nih guys ya, yang mungkin belum terjawab. Jadi at least kita boleh mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan jawaban daripada Ustaz Azhar Idrus ini guys ya. Sebab beliau ini memang kalau soal hukum hakam tentang Islam ini power gila ya. Bahkan hampir semua pertanyaan itu boleh jawabkan. Jadi kita akan sama-sama dengarkan ceramah daripada beliau ini guys ya. Oke guys, videonya sudah siap. Jadi kita mari sama-sama mengaji dengan Ustaz Azhar Idrus guys. Sebab banyak sekali pertanyaan di kepala otak saya, yang mungkin pertanyaan pelik-pelik yang belum terjawabkan. Insya Allah nanti dengan adanya ceramah Ustaz Azhar Idrus ini kita bisa mengaji lah ya. Kita bisa menimba ilmu. Apa yang selama ini kita tanyakan akhirnya terjawab juga lah guys ya. Untuk orang yang baru sampai di channel ini, tiada salahnya kan tekan butang subscribe. Jika suka guys, boleh tekan butang like dan komen sebanyak-banyaknya, dan juga share kepada rekan-rekan juga ya guys ya. Dan untuk orang juga yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys ya. So tak perlu berlama-lama lagi, jom kita play videonya. Kita volumenya kita kuatkan dulu, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Play. Saya nak tanya. Ha. Lain kali jangan tulis, saya nak tanya. Sebab memang pertanyaan dah. Betul. Cari jodoh kena usaha. Tapi apakah usaha yang sewajar bagi seorang perempuan? Ha ni, muncul dia tanya. Perempuan cari jodoh guys. Jadi orang Melayu ni, dia kadang-kadang yang melemahkan kehidupan dia dengan sebab beberapa peribahasa yang sememangnya bercanggah dengan amalan Islam. Salah satu daripadanya, perigi mencari timba. Perigi mencari nampak? Timba. Sumur ya. Jadi kita duk pegang ke perigi cari timba ni, orang puan siapa dak belaki, siapa ketua. Nah, kan aku minta kan jadi perigi cari timba. Betul. Dak boleh pula. Siapa dia berasa dak boleh orang puan meminang lelaki. Faham tak? Pasal apa? Ada hadis perigi mencari timba. Rawahu Muslim. Tak tahu. Dia bukan hadis. Itu pandangan orang tua-tua. Apa yang datang daripada ada orang tua-tua gitu. Yang baik kita terima. Yang bercanggah dengan Islam kita tak wakar. Nampak? Jadi dalam Islam bila kita tengok ada orang laki-laki tu baik, neh, soleh, sesuai untuk jadikan suami, tapi dia tak ngorak apa kita. Kita boleh minta. Nampak? Tak ada masalah. Ha, bila gini kita faham, jodoh jadi mudah. Alhamdulillah. Tak usah takut lah. Ada pula perigi jari timba. Nampak? Itu ha, orang nak pakai. Bukan hadis. Neh? Dalam Islam banyak. Yang pertama sekali, Siti Khadijah. Isteri Nabi SAW yang pertama. Betul tak? Siapa yang minta Nabi? Nabi yang minta ke Khadijah yang minta? Khadijah yang minta. Tapi bukanlah, hey mamak, kahwinlah saya, bukan gitu. Maknanya dia sampaikan hasrat kepada saudara mara dia, lalu orang pun pinang Rasulullah. Jadi Rasulullah pun dengar hasrat tu, baru dia masuk meminang yang rasmi. Jadi kita orang puang, jodoh-jodoh memang telah tetap. Tetap ni maknanya bukan makna tetap kahwin. Maknanya kamu akan bertemu jodoh di dunia ataupun tidak di dunia. Telah pun tetap. Ada yang Allah tetapkan, dia tiada jodoh di dalam dunia. Itu maksudnya. Bukan makna telah tetap jodoh pasti kahwin. Di dalam dunia belum tentu. Ada yang Allah tetapkan jodoh, maknanya tidak berkahwin di dalam dunia. Neh, jadi senang.
Orang puang ni, orang lelaki biasanya dia cari orang puang. Tengok ni kenang molek ni. Oh kenang sungguh dengan hidung macung dengan mata celok. Dia pun minta. Dah kalau orang puang, nak. Ha, jadi orang puang tak ada masalah. Untuk jodoh, beritahulah. Daripada duduk berdiam diri, kabur. Nah, tak ada masalah. Takkan orang dia masuk soal kabur. Seorang perempuan telah meminta seorang laki-laki tanpa segang silu, perampis. Tak ada. Nah, kita atur mesej je. Tak buka galaksi serak, tak serak. Nampak. Ah. Ah tu moden. Nampak? Tengok pilih yang baik-baik. Nak hak jenis mari dengar sama-sama pejabat dah. Oh dia ni tayang sembahyang Zuhur, dia sembahyang Zuhur. Tayang Asar dia sembahyang Asar. Tayang orang buat kuliah panggil ustaz dia ada masuk. Oh bagus budak ni. Nak, ha, maka kita pun nak tunggu memang dia nak cari kita. Nak, ha, jadi kita tulis kertas. Saya staf nombor sekian. Dah ni cara betul. Betul. Halal ni. Cara Islam. Betul. Dia jumpa Rasulullah SAW, saya nak ke orang puang ni. Tapi saya tak khabar, saya minat aku. Nabi kata lah, mudah khabar sampai bila nak tahu. Dia khabar ke dia? Maka ulama' pun tanya, dah kalau orang puang pula, boleh juga. Nah, kita tengok orang lelaki tu bagus, pergi khabar ke dia. Tulis sini. Nampak? Ha, saya staf begini, pakai kereta bios. Ha, nama umpamanya. Nah, ha, saya minat sangat kepada awak. Nah, ha, ni nombor telefon saya. Kalau sudi, hubungilah saya, wahai ustaz. Wahai nah, ustaz. Ustaz pula. Itu kalau direct. Kalau tapi direct. Boleh dengan saudara mara, dengan kawan dan sebagainya. Ada dah kawan-kawan orang lelaki-lelaki yang boleh jadi suami soleh. Tak, kenalkan kaku. Itu cara dia, kabur ke saudara dan sebagainya. Tak usah putus asa. Nampak? Nah, tak usah malu. Direct terus. Tak usah malu. Nak kahwin kan? Kahwin salah tau. Alah malu benda. Kita buat benda hak salah, tak malu. Benda hak tak salah, beritahu direct. Ha. Aduh. Okay guys, itu untuk masalah wanita mencari jodoh guys ya. Dan itu dibolehkan sebenarnya. Tapi kita bukan terus datang untuk minta meminang gitu, bukan ya. Tapi at least kita kabarkan kepada lelaki tersebut bahwa saya minat awak gitu melalui sekarang kan udah modern kan, melalui Facebook, melalui WA dan macam-macam lah. Kalau dulu waktu zaman Rasulullah itu pun juga istri beliau juga itu guys, kabarkan bahwa istrinya itu meminati Rasulullah gitu dan akhirnya masuklah meminang kayak gitu guys ya. Jadi di era modern seperti ini nanti kita boleh kabar lah di Facebook ke yang minat dengan saya ke gitu, gurau-gurau aja guys ya. Yang minat dengan lelaki ataupun sosok lelaki yang Anda impikan, Anda idamkan itu tiada salahnya kan. Kalian kabar, WhatsApp ke apa, hey bang, sebenarnya saya ini minat sangatlah dengan awak. Jadi kalau awak suka bolehlah balas message ini ataupun datanglah untuk meminta meminang saya gitu guys ya. Tiada masalah itu sebenarnya, tiada masalah guys. Sebab Rasulullah pun menjalankan adat seperti ini guys ya. Dan satu lagi guys, jika kalian tidak berjodoh di dunia, kalaupun misal lah kita tak punya pasangan di dunia, pasti nanti di akhirat juga mempunyai pasangan guys ya, seperti apa yang Ustaz Azhar Idrus sampaikan guys. So lanjut ya guys di video kedua pula guys ya. Jom. Ternyata ini di ini guys ya, di Menara TM, yaitu di mana ya, Bangsar ya, bener ya. Oke lanjut. Apa pula ni guys? So video ini cukup soalan lama guys ya. Adakah patut kita beritahu kepada bakal suami bahawasanya kita tidak ada dara dah sebelum kahwin? Ha. Ini guys. Suspend zaman moden. Soalan seperti ini. Betul. Pada akhir zaman. Jawabnya perempuan yang sudah tidak ada dara tidak wajib beritahu kepada suami atau bakal suami. Dan bila tahu berkahwin, suami tanya pun tidak wajib beritahu. Ingat tu. Jangan terperangkap. Okay. Nah, ha, jangan kabur. Sebab kadang-kadang kabur, dia boleh membawa kepada kemusnahan sebuah rumah tangga. Ya, benar, atau ikatan bang yang akan dilangsungkan. Benar. Tu tugas suami saja merisik. Neh, dia boleh tanya orang, dia boleh tengok dan seumpamanya. Neh, ditanya kawan-kawan dia ni nano kedok apa semua, takat tu.
Kita tak wajib nak cek orang macam Allah tahu keadaan seseorang. Betul, betul, betul. Nah, kerana kita bila kahwin dengan seseorang, kita kena ingat cantik lagu mana, handsome lagu mana pun, dia mesti ada kekurangan. Benar. Dan perkahwinan ini adalah penyatuan antara dua yang sangat kurang. Jadi hak ni kurang, ni kurang, masing-masing menampung kekurangan masing-masing. Itu perkahwinan. Betul. Tidak ada yang perfect. Betul tak? Tidak ada yang perfect. Yang perfect dalam syurga bila-bila. Amin. Kau kurang sebut dunia ni, wak marilah. Miss Universe, tahu tak? Miss Universe. Miss Universe tahu. Dalam ramai-ramai anak dara dalam dunia ni yang masuk tanding, dia paling cantik. Nak dapat Miss Universe ni kena masuk dapat Miss Malaysia dulu. Miss Egypt, Miss Mongolia, mesti dapat hak tu dulu. Nak dapat miss-miss ni, dia ukur belaka, tumik, kaki, antara dagu dengan tekok. Kalau tekok tak ada kenok je, tak ada jadi tu. Nah, nah. Lepas pada situ ni, diameter dia mesti sama besar lepas pada tiup. Dia tak mau sini cek, sini kembang. Ah, tu tak mau tu. Nah, ah, tu nak jadi miss. Baik, dapatlah fight Miss Universe from Colombia. Nah, yang paling cantik, mata hijau, hidung macung. Ui, nah, Allah rupi tinggi model. Nah, ha, comel lah pasal dia make up. Cik tengok dia bangun tidur. Macam cok hodok muka. Hodok. Nah, tak sempurna. Faham tak? Lawa lagu mana pun perempuan. 27,000 mas kahwin. Ada yang 88,000, 888 ringgit, 88 sen. Nah, ha, tapi ketuk anak kucing mampu. Maknanya tak sempurna. Jadi gitulah dalam kita, kehidupan kita bersama suami dan isteri ni memang ada salah silap pada zahir dan pada maknawi. Pada maknawi, dosa-dosa kita lepas-lepas dah. Nah, contoh sahabat. Sahabat Nabi sebelum masuk Islam, ada hak sembah berhala, ada hak penzina, ada hak minum arak, ada hak judi, ada hak tanah anak. Nah, jadi Islam sempurna. Jadi tak usah kisah benda hak telah lepas. Dah, kerana kita ada sejarah masing-masing. Yang tak ada dosa ialah para nabi dan para rasul. Kada sini dan dewan orang tak ada dosa. Cik bangun. Saya nak pelekong dengan meja tang muka. Tak ada. Kita semua banyak kesalahan. Jadi ingat, kau puang tak wajib nak cerita, dia sudah tidak ada dara. Tapi okay, anak cerita juga, tu mempunyai pasal. Syarak tak suruh. Nah, ha, cuma tak ada dara ni dia banyak sebab. Tak mesti dengan sebab berzina. Kadang-kadang berzina, kadang-kadang kena rogol, kadang-kadang perempuan hak jenis hyperaktif. Nak bersokang. Ha, ini ramai perempuan. Nak naik basikal fiksi. Kalau kayu nebeng-nebeng kan, boleh pecah dara. Dara ni dia nipis sangat. Ada perempuan jenis liat, ada jenis nipis. Hak perempuan hak jenis berahi main. Nah, masa ada dara umur dalam tekatan satu, tekatan dua, main dengan orang jatang. Ada kok budak puan. Jadi main budak puan, main orang lelaki. Dia panjat tiang tera. Tiang tera panjat pak atas budak puan. Tiang tera. Lepas tu buat glosor tu kong. Kan ada pak ikat tali tera duduk gitu. Itu boleh. Itu boleh jadi belaka. Faham tak? Ini tak usah kisah benda ni. Ada orang main lompat galuh, cocok galuh macam-macam pesan. Nah. Okay guys, ini pertanyaan yang cukup menarik ya guys ya, cukup menarik sebab perlu beritahu ke bakal suami dari tiada dara guys ya. Jadi sebenarnya itu tak payah beritahu guys ya, sebab Ustaz Azhar Idrus sampaikan itu, jadi tak payah beritahu guys sebab memudaratkan, bisa memecah belahkan hubungan gitu ya. Jadi ya lebih baik diam aja, gak usah jawab, sebab memang keperawanan ini kan sangat nipis kan, seperti Ustadz sampaikan tadi, bahkan budak-budak aja boleh pecah gitu loh, naik basikal dan panjat tiang bendera tadi, glongsor turun. Jadi rentan guys ya, rentan ya, at least tak payah bagi tahu lah ya. Itu syarat saran daripada Ustadz Azhar Idrus ini guys ya. Tapi terpulang lah, jika suami itu memang benar-benar menerima apa adanya ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kadang kan ada yang tidak menerima hal seperti itu guys ya. Jadi lebih baik ya, wallahu alam, gak usah dibilang sama dia ya. Walaupun dia pertanyakan, takutnya nanti akan memperkeruh ataupun memperpecah ini guys, rumah tangga guys ya. Lanjut ya, video yang ketiga guys. Play.
Ini apa pula ni? Antara kejar timeline untuk kahwin dengan biarkan jodoh lagu tu je, mana lagi elok? Kejar timeline nak kahwin. Kalau nak lagi elok, tak ada masalah. Dah kahwin pun tak apa. Nah, jadi kita usah buat timeline-timeline lah kahwin-kahwin ni. Dia keperluan manusia. Nah, ya, nak cepat ustaz. Kahwin ni masyarakat tu sendiri. Sebenarnya Islam tu begitu mudah nak kahwin. Kita kenal apa ni, beritahu saja. Saya minat kat awak. Kalau awak minat kat saya, kita berumah tangga. Kalau awak setuju, saya atok rombongan peminangan. Harusnya mempermudah. Nah, tu saja, Islam simple. Ah, apa pun jawab, okey, saya pun minat kat awak. Begitu saja. Nah, tapi sekarang banyak sangat begini, begini, begini. Betul. Kita pula kadang-kadang hilang pedoman. Pedoman-pedoman para sahabat, para ulama, nabi-nabi, kita dah ikut. Arti-arti pula dah. Nah, pedoman ni begini. Kita baca matalah yang nak tiru sama. Siapa ada timeline lah, beritulah begini. Nah, benda yang simple sangat. Jadi kalau kita rasa kita nak kahwin cepat sekarang, satu keperluan, beritahu dia. Nah, sekarang ini begitu kompleks dah. Kerana panduan-panduan kadang-kadang tidak lagi daripada pandangan-pandangan ulama, tapi ambil daripada filem drama. Betul, ambil daripada rancangan dia dalam televisyen. Betul, nah, betul, dia betul, buat slot-slot. Ha. Jadi kita terikut-ikut, jadi macam banyak sangat dia punya prosedur untuk perkahwinan. Perkahwinan benda yang sangat mudah. Nah, kira molek, kenal molek, nikah lah. Mak ayah jangan nak buat susah-susah. Kena mak ayah ni guys. Soalan seterusnya. Okay guys, untuk perkahwinan ini tak payah kejar timeline katanya ya. Sebab pertanyaan ini cukup menarik guys ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh ya, spontan ustaz jawab guys. Jadi perkawinan ini sebenarnya sangat mudah. Yang kadang ini mempersusah ini adalah tentang biaya, tentang hantaran dan lain sebagainya guys. Sebab itu ustaz tadi berpesan, jangan susahkan anak-anak yang nak kawin. Jadi mau ayah ini harus sentiasa support, mempermudah urusan perkawinan guys ya. Tapi ya kalian tahu sendiri kan, adat sekarang ini kayak gimana guys. Untuk ukuran sarjana sekian, untuk ukuran degree sekian, kan kayak gitu kan. Jadi ya gimana guys ya. Tapi yang jelas Islam itu mengajarkan untuk dipermudah perkawinan guys ya. Betul sekali itu guys ya. Jadi ya harusnya lebih mudah guys. Oke lanjut ya. Ini video yang ketiga guys. Keempat ya. Jom kita play bersama. Teruhnya hukum kecing berdiri. Pertanyaan kan aneh-aneh guys ya. Dikenakan video. Betul tak? Kencing berdiri, kencing duduk. Nabi ajar kita kencing duduk. Adakah kencing duduk itu wajib? Pandangan yang paling ramai sekarang ulama, hukumnya sunat. Jadi kencing ni berdiri jadi makruh. Nampak? Ya, tapi itu kalau darurah, tidaklah dia jadi makruh. Nah, kencing berdiri. Contoh darurahnya, dia masuk dalam bilik air nak kencing, orang lelaki lah. Orang puan jarang kencing berdiri. Malaikat ni telah ada di barat, orang puan nak kencing berdiri, nak kerja berjabat, dia beli satu alat. Ui, mata ada alat. Dia kong askering gitu. Nah, ni ada dah. Jangan beli, online ada jual. Nampak? Nah, dia boleh kencing berdiri kau pun. Ha, ni canggih. Tapi orang lelaki dia masuk nak kencing dalam tandas hak biasa, tutup belaka dah. Nah, kawan tu nak kencing. Jadi boleh dia kencing di luar yang dia makuk kat dinding. Kan dia kan makuk kat dinding. Ya, ya, benar. Dia buat sama tinggi dengan tempat kencing. Betul, betul. Ah, makuk tu boleh kencing berdiri. Pasal apa boleh kencing berdiri? Dah dalam ada orang dah. Betul tak? Darurat lah ya. Islam bukanlah. Kena tunggu juga. Biar pun kencing lah luar pun. Dah. Dah ada orang dalam, kita kencing luar. Betul, nah, betul, betul. Kencing berdiri tu tidak salah. Jangan buat warok pula, pergi naik duduk atas tu. Tung, mana boleh duduk di atas toilet yang dekat dinding tu guys. Dan benda tu kecil lagi kabak naik. Nah, takut sengguk ke. Tak boleh anuk. Aduh. Okay guys, lucu sekali ya ini. Hukum kencing berdiri guys ya. Jadi apa guys ya, untuk ini bukan diharuskan, bukan diwajibkan gitu loh. Jadi jikala keadaan darurat terdesak, tiada masalah guys ya. Sebab contoh tadi kan, kita nak masuk di toilet umum dan di dalam toilet yang bilik itu udah penuh dan adanya sinki yang di dinding itu ya. Jadi kita gak masalah kencing berdiri di situ guys ya. Jadi Islam ini tidak menyusahkan sebenarnya ya, kayak gitu guys ya. Lanjut video yang seterusnya guys. Orang tu dia niat sedekah,
tidak mahu nama dia bagi tahu. Apa hukumnya kita makan barangan makanan tanpa tahu siapa yang beri sedekah itu? Banyak yang seperti itu kan? Batu Islam ini cukup indah. Ad-dinu yusrun, agama yang begitu mudah. Bila orang belanja kita, kita makanlah katakan. Nak makan-makan-makan ayam tandoori gitu gini. Ayam tandoori. Kita nak bayar. Mari bangla tu kata itu orang sudah bayar. Ui. Ha, kita tengok mana orang itu orang. Baju biru. Bang. Ha. Kita pun boleh balik dah. Cuma sunat ucap terima kasih. Tidak ada ulama kata kita wajib pergi tanya. Awak bayar saya? Ha. Awak kerja apa? Hasil awak halal ke tak? Ambil daripada mana? Tak ada. Faham? Islam tak dapat dia tanya. Yang Islam suruh jaga, kita tahu dah. Dia memang hak haram. Baru kita tak terima. Okay. Kita tengah makan lah kedap, dia bagi ye 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 first prize bah. Toto. Hari ni saya belanja semua kedai ni. Baru boleh kita tak terima. Haram sebab ya. Menang first prize. Betul. Toto. Betul. Bukan selimut toto toto dikang. Nah, itu baru jelas. Bila jelas haram, kita tak terima dia bayar kita. Nah. Okay. Ni kalau tak tahu, jangan. Melainkan kita tahu dah kerja dia. Imam Ghazali kata manusia ni nisbah nak belanja kita makan empat kategori. Yang pertama, dia ni banyak yang haram, sikit saja yang halal, tak boleh terima dia belanja atau beri makan sedekah ke kita. Yang kedua, banyak yang halal, sikit saja yang haram. Dia kerja cikgu sekolah je, tapi sekali-sekala main nombor ekor. Nampak tak? Maka kalau dia belanja kita buat kenduri apa semua, boleh makan, tak usah cakap banyak. Yang ketiga, dia ni tak tahu halal ke haram. Maka husnuzon ni halal, boleh makan. Nah, kerana kita tak kenal. Okay. Yang keempat, ialah orang yang banyak yang haram. Orang yang maknanya banyak yang halal, ya semuanya hartanya adalah halal, tidak ada yang haram. Neh, jadi yang kita tak boleh makan ialah orang yang banyak sumber yang haram daripada yang halal. Neh, soalan seterusnya. Okey guys, itu ya. Ini makan sedekah tanpa tahu siapa yang bersedekah. Habis itu kalau kita ini kan selalu kan dibelanja orang ataupun bagi makan dekat masjid, itu pun kita tak tahu siapa yang memberikan makanan itu di masjid, kayak Jumat berkah kayak gitu kan ada kan. Jadi ya kalau kita nggak tahu ya nggak masalah gitu ya untuk memakannya. Tapi kalau kita nampak bahwa tadi di kedai ada nampak orang dapat nomor satu first prize guys, dan dia belanja makan, nah itu baru haram namanya ya, sebab itu duit haram oleh kemenangan first prize tadi guys ya. Jadi menarik guys, dapat ilmu terus ya, kita dapat ilmu baru kayak gini, suka banget tau guys ya. Lanjut video seterusnya, sebab banyak guys ini aku sediakan banyak ya. Jadi sama-sama kita akan mengaji bersama guys, play. Apa hukum perempuan buang bulu kaki? Ini bau sedap sikit. Ini aneh lagi ini guys, sedap sikit. Ada beberapa jawapan yang pernah diperolehi. Yang pertama, boleh dengan izin suami. Yang kedua, boleh kalau melampau sampai panjang berjala-jala. Yang ketiga, haram. Aneh-aneh ya pertanyaan ini ya. Dan itu kan cukup dulu lagi. Apa yang datang dalam nas? Nah ni Quran dan hadis. Melarang, tak boleh buat. Contohnya, bak cukur bulu kening. Kau ni ada nas. La'anallahu namisor wal mutanamisor. Allah laknat perempuan yang cukur botok kening dia. Lepas tu dia bahang dengan magic pemenang. Banyak sekarang ini. Neh, satu ada nas. Neh. Ada pun bulu kaki ni tak ada dalam hadis yang mengatakan haram cukur bulu kaki. Nah, jadi bila tidak ada nas, ulama beri pandangan. Bila beri pandangan, kadang-kadang berlaku pandangan yang berbeza. Kita terimalah pandangan yang berbeza ini dengan hati yang terbuka. Nampak? Inilah agama yang mudah. Mudah. Kalau semua haram belaka cukur bulu kaki, tak boleh cukur tu, tak boleh nyaknya kita. Jadi ulama sebut dalam kitab fiqh, perempuan ni kalau dia cukur bulu kaki dia, dia tidak ada suami, sebenarnya tidak haram. Yang haram tu dia cukur sebab esok dia nak pakai kain belah sampai kat peha. Tujuan dia cukur. Maka sebab orang nampak kaki dia licin, situ baru haram.
cukur saja-saja. Laki tak ada saja cukur. Dipanggil bodoh lah cukur. Tak, ha. Jadi kalau untuk banyak suami memang tidak ada ulama yang melarang. Kenapa? Tak ada masalah. Setengah kitab fiqh kata kalau menyerupai lelaki walaupun tak ada suami maka cukurlah. Pasal dia jadi lelaki ni tak molek. Nah, ha, main dia keting bini ni macam ke penjaga go asna. Ha. Jadi tak usah bimbang dalam bak cukup penting. Selagi mana kita tidak dedah aurat nak pakai skirt nak tunjuk ke orang. Nah, ha, tak ada masalah. Nah. Ha. Macam-macam pertanyaan ini guys ya. Wanita cukur bulu kaki ya, dan itu sah-sah aja ya. Cuma jangan cukur bulu kening ini guys. Dan kita sekarang ini di tahun 2023 ini kita menjumpai banyak banget, tau gak? Serius banyak banget. Dia cukur habis kemudian dia lukis balik guys. Kan aduh pening aku nak dibuatnya guys ya. Kadang cukur sini lepas itu dilukis balik sampai tebal kayak gini. Aduh itu tak boleh guys ya, itu diharamkan. Tapi kalau bulu kaki gak masalah. Cuma nanti kalau cukur bulu kaki terus kemudian pakai skirt pendek, ah itu salah, haram namanya guys ya. Menarik menarik. Lanjut guys, ini ada lagi ya. Lanjut ya. Jadi sabar guys, harap membawa minuman ya biar kita tidak haus. Lanjut and play. Soalan yang terakhir pada tengah hari ini. Soalan yang terakhir lagi dan ini, insyaallah kita datang balik. Ha. Mana soalan terakhir ni guys. Ini di jangan TM. Jangan marahlah tuan dia. Eh? Nak jawab semua. Banyak soalannya tak jawab semua ustaz. Banyak banget ni. Apa ni soalan? Saya tinggal bersama abang ipar yang mengidap sindrom Down. Apakah aurat saya dengan abang ipar saya itu? Baik. Sindrom Down ni lemah dengan sebab saraf. Dia ada dua kategori. Yang pertama kronik, yang kedua biasa sahaja. Yang biasa ni dia dapat bertutur, cuma dia lewat 5 tahun daripada kanak-kanak biasa. Kalau kanak-kanak biasa umur 10 tahun dah pandai dah buat benda tu, dia umur 15 pandai. Yang kronik ni walaupun 25 tahun masih duduk nengung gitu je. Nampak? Tak boleh nak sebut melainkan mak ayahnya sahaja. Jadi yang kronik ni kata ulama', nampak? Mereka ini dimaaf pada syarak. Bukan kita boleh telanjang depan dia dah. Tapi maknanya kita bolehlah pakai lengan pendek. Dia tak faham benda. Nampak? Jadi yang faham ni, yang steady ni, sedikit saja. Biasa yang down yang sedikit ni, dia tidak diterima masuk ke sekolah down. Sekolah-sekolah down ni untuk yang kronik saja. Yang muka sama belaka. Marilah Mak Saleh ke Negro ke, muka sama. Betul. Yang betul, sedikit betul. Ni kena sedikit down. Biasanya tidak diterima masuk di sekolah-sekolah down. Dia dimasukkan sekolah-sekolah istimewa dalam sekolah-sekolah biasa. Sekolah khas dia panggil. Faham? Ha, jadi yang sedikit ini perempuan wajib tutup macam biasa. Okay, nampak? Okay. Ha, itu bedanya ipo, ya. Orang pernah tanya Nabi, ipar lagu mana ipar? Boleh buka-buka tak? Nabi kata ipar pun kira maut. Mana maut ni bahaya. Maut. Nampak? Ha, maut ni pukulan mati. Sebab perempuan tu saya kata perempuan tak perlu solek banyak-banyak. Tak perlu pakai seksi-seksi. Kerana dia memang default setting seksi. Faham tak? Dia tu big kira. Betul tak? Betul orang puan. Nah, orang puan Tuhan buat ni daripada kilang dia memang seksi dah, lawa dah, menarik dah, cung melecun-lecun dah. Wih, cung melecun-lecun. Jadi dah pakai lawa, belah kain nak suruh kata dia lawa. Mu lawa dah. Faham tak? Dia okay. Pakai baju semayang. Nah, tak nampak tangan macam kakak Kak Limah tu. Tapi, dia lagi betul kita, oh, lawa puan ni. Pakai baju semayang ni. Nah, jadi patut kena faham orang puan dalam bab aurat ni jagalah. Jasalah ketat sangat. Jaga, bahaya. Lelaki lain. Mau. Tubuh dia ni memang bau. Tak ada attraction dia panggil. Neh, banyak ada cakap orang putih banyak lagi. Neh, tadi minum Nescafe je tak? Orang puan lain. Orang puan ni di depan belakang macam Lamborghini. Widi. Every part dia memang seksi. Signal seksi, bumper depan lawa, side mirror, Q, steering tak usah cakap.
Bumper belakang nampak, lu fikir sendiri. Rapuang gitulah kehebatan Allah cipta. Betul tak? Betul. Mak kita pun dia satu zaman dia, tok nyang kita pun gitu juga. Dia pakai baju lelaki rapuang. Toh kita tengok sudah perasaan meluak-luak comel. Padahal dia pakai baju lelaki. Dia ambil baju Melayu, pakai kain pelekat, nak masuk sokok JKK se. Kita tengok lawanya. Nak. Ha, tapi kalau orang lelaki pakai baju puang tak lawa. Tunggu. Orang puang dasar apa kain belah lah. Dia duduk tepi rambut tu. Kona seorang bau masuk rambut. Bau masuk rambut. Pasal mata laki-laki tak boleh tengok perempuan. Nak. Eh, dia memang lawa dah Tuhan. Orang lelaki pakai baju puang. Tu imam ni pakai baju baya. Belok kat peha. Cik duduk kat rambau. Orang tengok tu. Orang tak minat. Nah, jadi tak payahlah kita lebih-lebih sangat pasal kita memang lawa dah. Dari rezeki hilang tu lawa dah. Nak memang comel dah. Bangun tidur mandi. Mandi, lepuh-lepuh kek rambut, lawa dah. Ha, jadi kena jaga sikit dengan ipor dan sebagainya, tak payah over-over. Kita nak over dengan suami kita. Nah, dengan suami kan, lah dengar, sepatutnya. Dia nak pesan sebab banyak kan. Gip jabak lawa sangat. Gicu dapat naici tebal gitu. Nah, depan suami tak ada nasi nyol lekat sini. Nah. Dan kita pakai lawa-lawa untuk suami kita. Belah situ, belah sini untuk suami. Bila suami tengok, memang dia seronok. Kita balik, kita duduk dalam bilik, suami kita balik. Tak. Dia buka pintu seluruh. Nah, kita pakai kain belah daripada kaki sampai tiup belah. Dia buka pintu seluruh nampak beti. Hai. Sampai ketiak. Haa, pelik hari ni. Dia buka sikit lagi. Hai, nampak peha. Dia buka lagi. Hai, tak ada benda. Haa, tu. Jadi, kayu goh, lepor tu. Dah jadi main goh. Main angry bird. Nampak? Jadi, yang kita tak sempat jawab, insyaAllah kita jawab pada lain yang kali. Nah, mudah-mudahan sedikit jawapan memberi info yang baik untuk tuan-tuan. Amin. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya sendiri. Mohon kemaafan, kena ambil sedikit lebih masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, kelakar banget guys ya. Ini yang terakhir ini ialah aurat dengan abang ipar, sindrom down guys. Jadi sindrom ini ada kategori 2 guys ya. Ada sindrom kronik dan tidak ya. Jadi apapun itu, jangankan di abang ipar ya guys ya, yang penting kita kemolekan kita nih, keseksian kita ini hanya untuk suami guys ya. Jadi jangan sampai orang lain melihatnya, walaupun itu abang ipar sendiri guys ya. Itu pesanan daripada ustaz ya. Sebab kalau nampak seksi belah sampai atas, duduk di roundabout traffic light, nanti bahaya guys, menyebabkan orang itu terjatuh-jatuh kan ya. Ustaz Azhar Idrus tadi sampaikan menimbulkan maut guys. Sebab lelaki ini tidak pantang dicabar gitu ya. Jadi kalau nampak sesuatu itu wow, apalagi ini ciptaan Tuhan yaitu wanita, itu semuanya serba molek guys. Dari depan molek, dari samping molek, dari belakang molek, seperti Lamborghini kan. Jadi alangkah baiknya tutup semua, dan itu hanya untuk suami Anda gitu guys ya. Intinya pesanannya seperti itu. Sebab kalau kita pakai seksi-seksi di luar sana kan bahaya juga untuk diri sendiri kan. Nanti yang jahat boleh berbuat jahat, nampak sesuatu yang menonjol di sana sini kan. Jadi bahaya banget. Lebih baik ya kita berpakaian itu yang berpadu lah ya, yang normal, gak usah sampai lekat melikat kayak gitu ya. Sebab di tahun 2023 ini kalau lihat TikTok, bahaya banget guys. Gak tahan gue ya. Coba ke orang macam mana untuk tahun 2023 ini guys ya. Sudah macam
tak ada malu kan, betul tak? Jadi alangkah baiknya seperti Ustaz Azhar Idrus sampaikan bahwa kemolekan wanita ini hanya untuk suami sahaja guys ya. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Azhar Idrus sudah sampaikan beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan kita sudah tercerahkan, alhamdulillah guys ya. Jadi ya mungkin sekian dulu guys ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa bagikan like jika Anda suka, komen dan sebarkan ataupun share ke rekan-rekan Anda guys ya. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi dengan ceramah Ustaz Azhar Idrus guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.